Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usainya pelaksanaan pemilihan umum 2004 tidak saja membuat seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajaran pelaksanaannya merasa sangat bersyukur, tetapi juga boleh merasa bangga. Kita bersyukur dan bangga karena pemilu 2004 yang berhasil dilaksanakan itu adalah sebuah pekerjaan yang berskala luar biasa besar dan rumit. Tidak kurang dari 5,4 juta orang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum 2004. Pengaturannya bukan hanya membutuhkan dana besar yang jumlahnya mencapai hampir 6 triliun rupiah, namun juga memerlukan manajemen dan koordinasi yang terpadu. Syukur Alhamdulillah, KPU berhasil menjalankan amanah tersebut dengan baik, walaupun persiapannya sangat singkat dan ternyata hasilnya sangat menakjubkan. Keberhasilan pemilu 2004 tentu saja tidak lepas dari kerja keras KPU dan segenap jajaran pelaksanaannya. Kerja keras yang pantas direkam dalam sebuah dokumentasi sejarah politik dan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan penuh kebanggaan, KPU mempersembahkan film dokumenter pemilu yang memotret seluruh proses penyelenggaraan pemilu 2004, baik yang menyangkut keunikan, kesemarakan maupun perjuangan KPU dan menyelenggarakannya secara sukses. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 1960, gedung KPU telah menjadi saksi sejarah peristiwa pemilihan umum di Indonesia. Sepanjang tahun 2003 dan 2004, gedung ini kembali diramaikan oleh hiruk-pikuk pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari saat persiapan hingga pelaksanaannya. Berbagai peristiwa yang terjadi di gedung KPU sepanjang tahun 2003 dan 2004 adalah momen-momen bersejarah yang amat penting di dalam perjalanan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Sebab pemilu 2004 amatlah berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kali di dalam sejarah, rakyat Indonesia selain memilih anggota DPR dan DPRD, juga memilih anggota DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Ini semua adalah bagian dari tuntutan kehidupan politik yang lebih demokratis sebagai dampak dari reformasi politik di Indonesia yang digulirkan sejak akhir tahun 90-an.
mengenai pengunduran diri presiden. Pada tahun 1998, tuntutan reformasi bergelora. Dimotori gerakan mahasiswa, masyarakat Indonesia menuntut perubahan di segala bidang, termasuk perubahan sistem pemilihan umum. Masyarakat tidak dapat lagi menerima sistem pemilu seperti masa silam yang tidak transparan dan penuh rekayasa. Tuntutan perubahan sistem pemilu segera ditanggapi pemerintah pasca kepemimpinan Presiden Soeharto, mulai dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, hingga Presiden Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, MPR mulai menggodok amandemen atau perubahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum sistem pemilu yang baru sesuai tuntutan reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak saja mengamanatkan perubahan penyelenggara pemilu, tapi juga perubahan penyelenggaraannya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus memiliki kredibilitas yang tinggi, bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga anggotanya haruslah terdiri dari mereka yang bisa dipercaya, tidak partisan, dan memiliki wawasan politik yang baik. Untuk mendapatkan anggota KPU yang sesuai amanat konstitusi yang telah diamandemen, 22 orang calon menjalani proses uji kepantasan dan kelayakan di Komisi 2 DPR RI. Hari ini kita saksikan pengambilan sumpah para anggota KPU dalam pemilu yang akan datang. Hasilnya, pada tahun 2001 ditetapkan 11 anggota KPU yang dipimpin Profesor Dr. Nazaruddin Syamsuddin MA. Konsolidasi organisasi adalah pekerjaan awal yang dilakukan KPU. Selain membangun sistem internal, pola organisasi dan tata kerja, KPU juga menetapkan KPU Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu. Pada saat KPU melakukan konsolidasi, sebenarnya Undang-Undang Pemilu masih digodok di tingkat DPR. Pembahasannya berlangsung alot dan diwarnai kepentingan partai politik asal anggota Dewan. Namun KPU pun tidak bisa hanya diam menunggu. Implementasi teknologi serta kaidah seni audiovisual yang sesuai dengan kebutuhan pihak pertama. Walaupun undang-undang belum ditetapkan, KPU kan harus mempersiapkan pemilihan umum supaya pemilihan umum tidak tertunda nanti. Sambil menunggu undang-undang pemilu ditetapkan, KPU pun mempersiapkan perangkat teknis awal. Seperti lagu Mars Pemilu. Pemilihan umum ini menyapa kita, ayo song-song dengan gemita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan logo pemilu, serta proses sosialisasi pemilu 2004 dan persiapan pendaftaran pemilih yang dilakukan bersama Biro Pusat Statistik dan Departemen Dalam Negeri. Setelah melalui perdebatan panjang dan melelahkan, akhirnya pada 18 Februari 2003, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Pemilu untuk dijadikan Undang-Undang. Presiden Megawati mengesahkannya sebagai Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pada tanggal 11 Maret.
Dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu, KPU memulai tahap pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan atau P4B. P4B dimaksudkan agar dalam pemilu selanjutnya, proses pendaftaran pemilih tidak perlu diulang dari awal, melainkan cukup pemutakhiran data kependudukan. Dalam persiapan pemilu legislatif, masa P4B sempat diperpanjang sampai 4 kali untuk dapat mendata seluruh penduduk yang mempunyai hak pilih. Berdasarkan P4B, diperoleh data penduduk sebesar lebih dari 214 juta jiwa dengan pemilih tetap pada pemilu legislatif sebesar 148 juta jiwa. Bersamaan dengan pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik pun dilangsungkan. Tahap pertama, parpol mendaftarkan diri di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2003, persyaratannya antara lain harus memiliki pengurus minimal di setengah jumlah provinsi yang ada. Di tiap provinsi yang ada pengurusnya, parpol pun mesti memiliki pengurus minimal di setengah kabupatennya dan seperempat dari total kecamatannya. Dari 80 parpol yang mendaftar ke Departemen Kehakiman dan HAM, ternyata hanya 50 yang memenuhi syarat dan mendaftar ke KPU. Dengan banyaknya parpol yang mendaftar pada saat menjelang batas waktu, yakni pada 9 Oktober 2003 jam 24, suasana KPU pun menjadi seperti pasar malam. KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang didaftarkan parpol. Dari hasil pengecekan secara administrasi dan faktual, akhirnya KPU menetapkan 24 parpol yang dapat mengikuti pemilu 2004. Partai Bintang Reformasi. 2. Partai Keadilan Sejahtera. 3. Nomor urut 15. Proses verifikasi serupa dilakukan juga terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dari data KPU Provinsi, tercatat 4.182 orang mengambil formulir pendaftaran. Namun yang mengembalikan formulir dan memenuhi persyaratan hanya 1.258 orang. KPU kemudian menetapkan 128 orang dari 32 provinsi. Artinya, tiap provinsi diwakili oleh 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Penentuan oleh KPU juga berlaku untuk anggota legislatif. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, dalam pemilu 2004, daerah pemilihan anggota legislatif dan jumlah kursinya ditentukan oleh KPU berdasarkan Perintah Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003. Dari 69 daerah pemilihan, KPU menetapkan 550 kursi anggota DPR. Untuk 211 kursi DPRD tingkat 1 ditetapkan 1.859 kursi. Sedangkan untuk 1.745 DPRD tingkat 2 ditetapkan 14.290 kursi. Untuk meningkatkan kualitas pemilu 2004, KPU melaksanakan program sosialisasi yang diawali dengan memperkenalkan dan membangun kepercayaan terhadap KPU dan sistem pemilu baru, yaitu milih langsung. Sosialisasi dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni tahap persiapan pemilu, tahap pemilu legislatif, dan tahap pemilu presiden. Ketiga tahap diwujudkan dengan mendirikan media center KPU, aplikasi media dalam bentuk iklan above dan below the line,
komunikasi tatap muka, serta mobilisasi sosial. Ya, kalaupun saya disimpan cuma sebagai barangnya aku mobil. Dalam mempersiapkan pemilu, KPU bermitra dengan berbagai lembaga seperti Lembaga Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP, Institut Teknologi Bandung, Majelis Ulama Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan Ikatan Dokter Indonesia. Untuk memperkuat kredibilitas pemilu, undang-undang juga mempersyaratkan perlunya lembaga pemantau dari dalam dan luar negeri. Tercatat, pemantau pemilu yang terakreditasi di KPU sebanyak 38 pemantau. 9 di antaranya adalah pemantau asing. This is a wonderful transition from authoritarian rule to purely democratic rule in just 6 years, and the people of Indonesia ought to be congratulated. Persiapan teknis pemilu diawali oleh program simulasi tata cara pencoblosan. Simulasi tata cara diperlukan karena ukuran surat suara sangat lebar. KPU melakukan persiapan lain yang tak kalah penting, yakni menyediakan kebutuhan logistik yang jumlahnya sangat besar. Kotak suara misalnya, yang harus disediakan lebih dari 2 juta unit. Sementara surat suara pemilu legislatif, total beratnya mencapai 70 ribu ton. Sedangkan untuk kartu pemilih, perlu disediakan 145 juta lembar, 1,2 juta botol tinta sidik jari, dan lebih dari 500 ribu tempat pemungutan suara untuk pemilu legislatif. Penyediaan kebutuhan logistik menjadi perhatian publik, karena hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 10 hari sebelum waktu pemungutan suara, beberapa bagian daerah di tanah air belum menerima logistik KPU. Besarnya perhatian terhadap kendala yang dihadapi KPU dalam penyediaan dan distribusi logistik pemilu tidak hanya tampak dalam berbagai pernyataan para pakar dan pengamat politik. Mimbar demokrasi pun hampir tiap hari digelar di depan gedung KPU, menggugat upaya KPU dalam mengatasi berbagai persoalan menjelang hari pemungutan suara. Perhatian serupa juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Kendala penyediaan dan distribusi logistik terus membayang, termasuk saat kampanye parpol yang semarak namun berlangsung aman, jauh dari dugaan para pengamat sebelumnya. Semangat yang kedua, supaya kita damai, adalah semangat solusi. Masalah sudah banyak, maka kampanye itu jangan lama masalah. Kita sudah membuat ini. Belum selesainya masalah penyediaan dan distribusi logistik, mendorong Presiden Megawati untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada 2 April 2004 atau 3 hari menjelang hari pemungutan suara. Karena keterlambatan dan ketiadaan logistik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Akhirnya, pada 5 April 2004,
Pemungutan suara untuk memilih anggota legislatif berlangsung secara serentak di 565.515 TPS di seluruh Indonesia. Hanya 1.300 TPS yang tidak melangsungkan pemungutan suara karena logistik terhambat kendala geografis. Sah, 16 nomor 2. Nomor 8 ini. Nomor 20 lagi. Nomor 20. Nomor 10. Tidak sah. Tepat 30 hari kemudian, KPU pun menetapkan hasil penghitungan suara dalam pemilu legislatif. Penetapannya dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh peserta pemilu, panitia pengawas, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan negara sahabat, dan para jurnalis. Hasilnya, dari sekitar 125 juta rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya, hanya sekitar 12 juta suara atau kurang lebih 10%-nya yang tidak sah. Sebelum menetapkannya secara resmi, KPU mengumumkan hasil pemilu melalui Pusat Tabulasi Nasional, sebuah sarana yang disediakan KPU agar masyarakat dapat melihat proses penghitungan suara secara cepat dan transparan. Pusat Tabulasi Nasional menggunakan teknologi informasi yang secara cepat mengirimkan data hasil pemungutan suara dari tingkat kecamatan langsung ke gedung KPU di Jakarta. Hasil penghitungan suara pemilu legislatif yang ditetapkan KPU menunjukkan Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak, disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasil pemilihan umum kemudian disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Perolehan suara masing-masing parpol kemudian diproses KPU untuk menentukan jumlah kursi dan anggota legislatif yang terpilih. Cara penentuan perolehan jumlah kursi anggota legislatif dari setiap partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan bilangan pembagi pemilihan, disingkat BPP. BPP diperoleh dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dengan jumlah kursi pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Apabila calon anggota legislatif memiliki jumlah suara yang sama atau lebih dengan bilangan pembagi pemilihan, maka akan langsung ditetapkan menjadi calon terpilih, walaupun berada pada urutan terbawah. Sedangkan jika tidak memenuhi, maka akan berlaku nomor urut pada daftar calon. Pada pemilu legislatif kali ini, hanya dua calon terpilih yang berhasil memenuhi BPP, yaitu Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan dan Saleh Jasid dari Partai Golkar. Selebihnya berdasarkan nomor urut yang ditetapkan partai politik. Dan seadil-adilnya. Walaupun KPU menemui berbagai kendala pada waktu pelaksanaan pemilihan umum legislatif, namun alhamdulillah penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara lancar. Hingga saat dilantiknya para wakil rakyat, kita perlu bersyukur karena hajatan bangsa ini berjalan dengan aman, damai, meriah, lancar, dan demokratis. Tapi, meskipun pemilu legislatif berhasil dilangsungkan secara baik, kerja keras KPU belum selesai, karena pemilihan umum presiden masih harus dilaksanakan. Pemilu presiden putaran pertama dimulai dengan sejumlah persiapan. Pengadaan tinta sidik jari dan surat suara kembali dilakukan, sementara daftar pemilih legislatif diperbaharui. Revisi daftar pemilih tetap juga dilakukan di antara pemilu presiden putaran pertama dan putaran kedua. Revisi daftar pemilih didasarkan pada perubahan demografi penduduk Indonesia akibat perubahan kelompok usia, jumlah perkawinan dan kematian yang terjadi pada selang waktu antara putaran pemilu presiden.
Tahap selanjutnya yang cukup krusial adalah tahap pendaftaran calon pasangan presiden dan wakilnya. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara minimal 3% kursi atau 5% pada pemilu legislatif dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakilnya. Pada masa pendaftaran, tidak kurang dari 6 pasang calon yang diajukan parpol ke KPU. Mereka adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla, pasangan Amin Rais dan Siswono Yudhoyono, pasangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid, serta pasangan Hamzah Has dan Agung Gumelar. Proses pencalonan pasangan presiden dan wakilnya seperti yang dilakukan KPU adalah pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Beraneka ragam reaksi masyarakat pun bermunculan, termasuk yang berwujud aksi menolak calon presiden dari kalangan militer. Sementara berbagai reaksi masyarakat terhadap para calon presiden terus berlangsung, KPU melakukan uji persyaratan atas ke-6 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terdaftar. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Presiden nomor 23 tahun 2003 dan Surat Keputusan KPU nomor 26 tahun 2004, calon presiden dan wakilnya harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu antara lain berpendidikan minimal SLTA, tidak dinyatakan pailit, dan mampu secara jasmani dan rohani, tidak memiliki tanggungan utang untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Hasil uji persyaratan adalah 5 pasangan calon presiden dan wakilnya dinyatakan berhak maju dalam pemilu presiden putaran pertama. Mereka adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla, Amin Rais dan Siswono Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, Wiranto dan Salahuddin Wahid, serta Hamzah Has dan Agung Gumelar. Pada hari pengumuman nama pasangan calon presiden dan wakilnya, KPU juga melakukan pengundian nomor urut pasangan. Masa kampanye calon presiden putaran pertama kemudian ditetapkan berlaku selama 1 bulan, yakni dari 1 Juni hingga 1 Juli 2004. Untuk menjamin keamanan selama berlangsungnya pemilu presiden, pada hari pertama kampanye, para calon presiden dan wakilnya melakukan deklarasi siap menang, siap kalah. Dalam pemilu presiden putaran pertama, KPU menggelar sebuah kegiatan yang baru pertama kali dilakukan sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia, yakni dialog calon presiden. Acaranya disiarkan langsung oleh stasiun-stasiun televisi nasional agar masyarakat mengenal secara lebih dekat visi dan misi masing-masing calon presiden. 5 tahun mendatang Indonesia harus lebih aman dan damai. Misi itu Pak. Mencoba untuk memahami apa yang mereka inginkan. Maka saya yakin lagi bahwa saat ini kita belum mampu untuk memberikan apa yang sebenarnya mereka ingin mereka harapkan. Secara umum, kampanye calon presiden dan wakilnya berlangsung secara tertib, aman, dan semarak. Suasana aman, tertib, dan lancar juga tampak pada hari pemungutan suara pemilihan presiden putaran pertama yang jatuh pada 5 Juli 2004. Persoalan sempat muncul karena banyak masyarakat saat mencoblos tidak membuka kertas suara selebar-lebarnya. Akibatnya, beberapa surat suara tembus sampai halaman judul surat suara. KPU pun kemudian mengantisipasinya dengan mengeluarkan surat edaran yang mengesahkan surat suara yang tercoblos akibat pemilih tidak membuka halamannya lebar-lebar. Tujuannya untuk melindungi suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya. Secara horizontal sehingga tembus ke halaman judul, surat suara demikian dinyatakan sebagai surat suara yang sah. Kasus tembusnya sejumlah suara ternyata tidak menghalangi dilanjutkannya pemilu presiden putaran pertama. Hasil penghitungan suara pun segera diumumkan. Dari total suara yang dianggap sah, yang jumlahnya mencapai lebih dari 118 juta suara, muncul 2 pasangan calon presiden dan wakilnya yang meraih suara terbanyak,
yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, serta pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi. Kedua pasangan kemudian ditetapkan KPU untuk maju dalam pemilu presiden putaran kedua. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala memperoleh suara terbanyak pertama. Hajah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji A. Hasyim Muzadi memperoleh suara terbanyak kedua. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Begitu pasangan peserta pemilu presiden putaran kedua ditetapkan, KPU langsung melakukan persiapan teknis. Bukan hanya pencetakan surat suara dan pengiriman tinta pemilu, tapi juga berbekal pengalaman dua tahap sebelumnya, KPU pun mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas surat suara secara benar. Menjelang hari pemilihan, KPU juga menggelar dialog pasangan calon presiden dan wakil presiden. Para pengamat dan pakar politik, ekonomi, sosial dan budaya dilibatkan dalam dialog agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas visi dan misi kedua pasangan calon presiden dan wakilnya. Seperti halnya pemilu legislatif dan pemilu presiden putaran pertama, putaran kedua berlangsung tertib dan lancar, bahkan terkesan amat cepat. Besar kemungkinan, lancarnya proses pemilu presiden putaran kedua berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh, baik panitia maupun pemilih dari dua tahap pemilu sebelumnya. Antusiasme pemilih dalam pemilu presiden putaran kedua boleh dibilang luar biasa. Begitu pula hasilnya. Dari total pemilih yang terdaftar dan berjumlah lebih dari 115 juta orang, nyaris semua surat suaranya sah. Yang dianggap tidak sah hanya berkisar 2%-nya. Hasil penghitungan suara kemudian menunjukkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memperoleh jumlah terbanyak, yakni 69 juta suara lebih. Sedangkan pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi hanya mendapatkan kurang dari 45 juta suara. Dengan demikian, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala pun ditetapkan sebagai pemenang pemilu presiden putaran kedua dan akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 20 Oktober 2004 adalah hari yang ditunggu-tunggu bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, rakyat Nusantara memiliki presiden dan wakil presiden yang mereka pilih secara langsung. Sebuah momen penting dalam riwayat Republik menjelang usia ke-60-nya yang mustahil terwujud tanpa dedikasi dan kerja keras sejumlah anak bangsa yang memulainya dari sebuah gedung di Jalan Imam Bonjol, Jakarta yang biasa dikenal sebagai Gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Usai sudah perhelatan bangsa ini, yaitu pemilihan umum 2004, wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden telah terpilih secara demokratis dan diterima hasilnya oleh semua pihak. Sementara penyelenggaraannya berlangsung dengan semarak, adil, damai, dan demokratis. Kini kita tinggal menunggu hasilnya. Mampukah mereka, para wakil rakyat kita, presiden dan wakilnya itu, mengemban amanah rakyat yang telah memilihnya secara langsung?